Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isoper dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya Neng Cantik Haiko van der Vecken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja guys, kita cus ke pembahasannya ya. Dimana jugal soul terbaru atau jugal showcase Haiko van der Vecken, aku lepas kamu cinta, cuplikan-cuplikan terbaru Haiko van der Vecken saat menyanyikan lagu Aku Lepas Kamu Cinta. Begitu sangatlah anggun ya guys suara dari Haiko van der Vecken ini, yang dimana juga memukau nih dan bisa menghibur para penonton dan pencinta Haizover ya guys. Apalagi juga kan hari itu Haiko van der Vecken mengenakan baju bernuansa berwarna putih tuh guys. Waduh, sangatlah memukau melihat si Neng Cantik Haiko van der Vecken ini saat menyanyikan Aku Lepas Kamu Cinta di showcase semalam ya guys. Memang juga banyak sekali nih guys sahabat-sahabat dari Haiko van der Vecken yang datang ke showcase Haiko van der Vecken Aku Lepas Kamu Cinta. Dan banyak sekali yang mengucapkan kepada Haiko ini ya guys untuk selamat dari lagu terbarunya ya guys. Wah wah wah, kita tunggu saja single terbaru Haiko van der Vecken nanti ya guys. Semoga saja ada single terbaru Haiko van der Vecken yang ketiga agar bisa menghibur para penonton setia Haizover. Dan tak hanya itu saja nih guys, si Babang Ajob juga nggak kelihatan ya guys saat di showcase tuh. Waduh, gimana Babang Ajob nih sampai nggak datang ke tempat showcase si Neng Cantik Haiko van der Vecken ya guys, sayang sekali. Padahal itu sangatlah memukau dan dinanti-nantikan oleh si Neng Cantik Haiko van der Vecken. Nah, apapun yang terjadi buat pasangan duo bucin ini ya, kita doakan saja ya guys yang terbaik buat hubungannya. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin untuk kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.